Ini siapa ya rumahnya? Sosia Matarella, Pak. Di bulan September 30 lantai untuk yang 24 lantai bulan Agustus penting menjadi kami lagi. Ini kan peninjauan sarana pertandingan, venue pertandingan, dan sarana tadi ini village ya, atlet village. Semuanya menurut pandangan saya dan pandangan kita semua memenuhi syarat kualitas dan syarat waktu. Dan itu sangat penting, kualitasnya dan waktu selesainya. Walaupun baik sekali tapi tidak selesai pada waktunya kan salah juga kan. Walaupun selesai cepat tapi kualitas jelek, salah juga. Tapi ini dua syarat, kualitas dan waktu insya Allah dipenuhi. Sehingga kita berterima kasih ini semua kepada pelaksana, menteri, mulai dari menterinya sampai para pekerja di sini, karena telah mereka kerja sini sampai jam satu malam, jangan lupa itu. Itu cukup berbaktilah untuk mengejar waktu. Ini baru setahun sudah begini. Dan menurut penyampaian Erik dan Ibu Puan, ini lebih baik perkampungan ini dibandingkan Olimpiade Rio de Janeiro. Lebih baik. Ini apalagi London, Olimpiade London, ini Olimpiade. Jadi karena itu kita, karena ini juga nanti sarana itu diwariskan. Baik venue untuk pertandingan juga ini perkampungan, ini kemudian nanti hanya dipakai katakanlah sebulan atau tambah lagi nanti para Olimpik sebagiannya. Itu setelah itu untuk masyarakat. Untuk apakah rusunawa, apakah milik, ini nanti kita atur kemudian. Semuanya menjanjikan akan sebagian besar selesai akhir tahun ini. Sini 70% sudah. Jadi kira-kira Oktober akan datang sudah bisa selesai. Semuanya memperlihatkan bahwa kemajuannya diharapkan sampai akhir tahun ini bisa selesai. Jadi tadi kalau menang kita lihat kan, yang paling berat dua itu. Ya, dan pernah. Ya lainnya kan tidak seberat dibanding yang itu.
yang berat aja bisa selesai akhir tahun ini, apalagi ini. Toh kita masih ada waktu sampai bulan Agustus, artinya setidaknya bulan Juli tahun 2018. Namun kita mesti uji cobanya nanti pada bulan Oktober yang akan datang, ya, event tesnya. Dan itu event tesnya tidak satu kali, nanti berkali-kali untuk menguji venue-nya, menguji elektroniknya, IT-nya, menguji macam-macam. Jadi diharapkan insya Allah selesai. Renegosiasi semua hal-hal yang membutuhkan penyesuaian, ya kita renegosiasi. Cabang olahraga perlu renegosiasi. Semua dapat dinegosiasikan sampai dengan bulan September tahun 2017. Semua. Untuk para games nanti kita harapkan timnya itu yang sebagian dilanjutkan. Kerjanya sudah bicara dengan Erik, nanti sebagian dilanjutkan. Tentu pimpinan. Kedua, memang tinggal di penambah saja akses disabilitas itu untuk disabel itu, ya katakanlah tangganya harus disesuaikan, apalagi kalau menembak kan tidak terlalu susah, kan terbuka umumnya, jadi tinggal menambah akses saja pada prinsipnya semua sama. Jadi kita usahakan setidaknya persiapkan butuh 2 bulan sebenarnya, kan Oktober itu kalau Agustus, jadi 2 bulan untuk nanti penyesuaiannya. Sekarang pun kita, karena ini kan utamanya Asian Games dulu lah, yang biasa, Summer Asian Games, setelah itu kan biasa. Cukup ya?